Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi kita dalam jalan-jalan lainnya kita. Kali ini saya ini ada di Sukosewu, tepatnya di Beningan. Ini saya mau lihat-lihat. Jajak lihat-lihat, mau motong jati, mau ini ada yang borong jagung. Kita tak telusuri dulu ya, tak lihat-lihat dulu. Nah, ini lagi pada panen jagung, panen raya ini di sini ya. Oh ini. Indahnya sekali gini ya. Inilah suasananya para petani senangnya ya, ini jagungnya masih bakar, ini kembakar ini yang kiri ini. Sisi kanan sudah panen. Belakang juga sudah panen. Ini sudah ditanami lagi. Tanam apa ini ya? Anggur apa ini? Hah? Lombok. Lombok. Bakau. Bakau. Oh, bakau mulai nyonjo. Oh. Enggak, bentar. Iya. Ya wis. Ya. Eh, ini dederan. Anggus. Ini teban tembakau dederan. Wis mulai nyabut ya. Wis mulai nyabut. Ye. Yo dederan tembakau ya. Tuh sana-sana ini. Halo, bibitan tembakau kecil itu Sukosewu sini pusat ya. Banyak yang apa petaninya bikin dederan namanya kalau sini ya. Ini juga ada jati kering siap dipotong. Ini banyak jati pribadi ini. Bisa dipotong mungkin apa dijual ya. Enaknya telusur dalam gini lah, adem. Oh. Nah ini juga bikin apa tembakau juga, teban tembakau ya saya sana sini. Oh, jati-jatinya rimbun semua. Jati apa ya? Jati emas. 20 tahun sudah dipotong. Nah, ini juga deder ini juga ini. Bibit tembakau kecil-kecil di tempatnya ini. Nah, di sini. Nah, ini tuh. Ditutupi apa itu? Alang-alang atau damen itu sana, sampai sana-sana itu. Nah, jadi sobat selmet, kalau cari bibit tembakau, nah di sini sudah mulai. Saya tak melusur ke sana lagi ke arah barat. Oh, ini jalannya di semen. Ke arah makam. Nah, ini juga ini. Oh, sini juga. Lebar banget toh. Nih. Ke sana itu. Lusur lagi ke arah sana. Jagung. Ini ada kacang nih, kacang Cino, kacang tanah. Oh,
Oh, sampai sini semen. Ngelep ini. Ngelep jagung, Mas. Ngelep jagung. Desle di. Palencong. Palencong kalen. Jambi. Jambi. Oh, iki. Tegal iki, enggak sampai kalen sana ya. Iya. Tiang-tiang, obong-obong, obong-obong rumput kering. Oh, ini sambil tidur-tiduran di Tegal, enak. Oh, sampai sana ya itu mulai hijau, mulai menghijau. Jadi ngarepe nanemnya enggak sekali, karena bertahap, nanti ada yang mulai bisa dipanen dan mulai tumbuh gitu ya, itu macam-macam itu, bahkan sebagian lagi mulai dipaculi, digulut-gulut. Saya tahu sini karena pernah golek-golek ini, cari-cari bibit tembakau ya, pernah diajak sini juga. Oh, ini banyak burung kutut, burung perkutut. Ini nyemprot-nyemprot apa rumput kayaknya. Oh, jalannya turun. Wah. Ini jadi tanami tembakau gimana Anisan? Ya saya musim-musim gini kan dah mulai musim kemarau ya. Tembakau itu tetap butuh air tapi nggak mau air. Cukup itu air. Jadi kalau hujan deras gitu mati dia. Jadi kalau mulai kemarau sudah mulai tanam. Suasana petani sini enaknya, ini beberapa hari yang bawah dapat kali panen sebentar lagi ya. jembatan jembatan horor ini, geledak-geledak tapi beton kok. Itu ada SMP di sana itu. Nah, ini kalennya hilang. Ini parinya rusak sini. Oh, ini yang dikasih cor cuman kanan kiri aja. Pres jalan ke arah makam juga sih bentuk tadi. Nah, ini suasana di pedesaannya enaknya gini. Oh, ada yang mulai bentar lagi panen jagung, mulai tanam jagung, tanam tembakau. Oh, enak ya. Ini saya tembus di lapangan samping Polsek Sukosewu. Saya tak lanjut muter-muter ke lain tempat. Oke. Terima kasih Sobat Semet telah menemani jalan-jalan kuliner kita di sekitaran Desa Sukosewu ini ya, Kecamatan Sukosewu Bojonegoro. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.